Gak boleh inget-inget kekurangan, kejelekan, kebangsatan suaminya. Lu tuh suka ingetin bangsatnya dia. Betul? Iya. Nah iya, gak boleh. Soalnya gimana gak inget Pak Haji, soalnya banyak. Iya, makanya banyaknya itu jangan diinget-inget. Nanti apa yang Mbak harapin dia balik semuanya. 100% balik. Bukan cuma istri Pak Haji, jadi ceweknya itu banyak. Iya. Nanti diijab, maafnya agak jorok dikit. Nanti kontolnya nggak ngaceng, dia ntar nggak balik lagi. Kan dia karena masih ngaceng itu jadi bertingkah kemana-mana. Ntar kita ijabin biar dia layu. Balik bisa, balik cuma dong. Hah? Misalkan ada besi beton, ada kapur baru, setelah ada ilmu baru bos. Kan serunya gue, kan diajarin, ya. Ya, dibikin layu dulu bentar, ya. Diinjek, diinjek. Tapi banyak nggak boleh ingat-ingat kebangsatan dia, oke? Okay? Ya, tapi kalau kata orang, katanya karena pelet, apalah gitu. Soalnya sama anak saya tuh nggak pernah selupa ini gitu. Anak saya tuh benar-benar dilupain Pak Haji. Ntar enggak, kan banyak baru sekali kesini kan, kan belum ijab sama anak yatim nih ntar malam. Ntar ijab, ntar gugur tuh peletnya, gugur syaratnya yang tadi saya bilang. Gitu. Tapi kalau dia mau balik lagi, dianya layu, mbaknya lapor kita di sini ya kan. Kita siapin tuh kapur baru.